Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Anda bakal mengajarkan mengenai pembuatan liquid Mortex. Caranya bagaimana? Kalian install dulu reaktornya, videonya ada di pojok kanan atas. Kalau sudah, kalian cari Colorama, beri centang seperti ini atau install ya. Kemudian nanti di restart DaVinci Resolve-nya, baru nanti buka lagi seperti ini. Kemudian kita masukkan aja timeline-nya. Di atasnya kita taruh Fusion Clip seperti ini. Oke, kita masuk ke Fusion Composition yang ini, klik kanan, open in Fusion Pack. Oke, nanti kita tampil sini. Sekarang kita bakal tambahkan teks. Ya, tambahkan teks. Kemudian kita hubungkan. Nah, nanti kita ketik misalnya contoh di sini DaVinci Resolve. Oke, kita gedekan hurufnya seperti ini. Kita geser ke atas ya, ini sebenarnya kurang kelihatan nih. Ya, nggak bisa ngeklik. Bentar, aneh akalin dulu. Udah kayak gini aja. Sekarang kita masukin merge. Di atasnya merge kita tambahkan face noise. Oke, face noise-nya dari sini aja. Kemudian kita bungkus merge-nya dimasukin ke jadi top ya. Top. Setelah face noise, kita tambahkan efek posterize dicari di klik template. Klik tab efek library ya kalau misalnya nongol-nongol. Kemudian kita cari namanya posterize. Kita masukin seperti ini. Oke, nah nanti bakal kelihatan seperti ini ya. Kalau mau diatur dulu juga boleh, misal contoh detailnya mau aneh naikin seperti ini ya, terus scale aneh perjauh seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita geser lagi. Nah, ini baru ketampil ya. Setelah posterize, kita tambahkan efek blur, gunanya biar ngeblur ini efeknya. Oke, nanti jadi kayak gini. Kita klik satu dulu ya buat kelihatan previewnya. Nah, nanti jadi kayak gini kurang lebih. Kalau mau yang di setting lagi warnanya juga nggak apa-apa. Misal contoh ini di bagian alpha ini kita naikin biar agak detail ya. Oke, kalau sudah setelahnya kita tambahkan MT Colorama seperti ini. Oke, nah sini nanti previewnya udah kelihatan ya. Jadi nanti kita klik satu. Oke, nanti hasil seperti ini. Kemudian di bagian Colorama ini ya, di bagian Colorama kalian bisa atur di bagian amplitude-nya kita jadikan 1. Kemudian kita mainkan di wavesift-nya, bebas mau dibikin kayak gimana ya. Mau dibikin minus atau plus, frekuensinya juga kita atur biar agak lebih realistik. Oke, misalnya contoh kayak gini. Kemudian di bagian posterize-nya juga sama. Posterize-nya misalnya contoh di bagian smoothness-nya ya. Kita naik, kita kurangin aja. Oke, kayak gini. Nanti amplitude-nya kita tambahkan lagi kalau misalnya masih kurang ya. Kalau udah cukup ya udah di setting lagi aja. Nanti kan preview-nya di klik satu nih. Di Colorama jadi kayak gini nih. Nah, nanti kalian sambil lihat tuh mana yang menurut kalian pas. Tapi kalau misalnya menurut kalian belum pas ya udah tinggal naikin aja blur-nya. Nah, jadi kayak gini. Oke, misal contoh nih setting ke 50 ya. Nah, baru deh nanti di bagian frekuensinya nih ya. Main frekuensi terus sama face noise nya di bagian seed rate nya ya, kita mainkan seed rate, kita mainkan klik kanan seperti ini, kita jadikan shake. Oke, kalau udah shake kita reset aja bebas, yang penting rank nya minimal, misalkan minimum kan 0, maksimumnya bebas. Misal contoh mau dibikin 1 juga boleh, ini kan nanti kan otomatis ke 1 nih tuh ya kan. Nah, nanti tampilnya seperti ini. Sekarang kita balik lagi ke timeline. Oke, jadi kan? Sudah jadi. Kalau sudah, itu aja mengenai tutorial Liquid Mortex ya. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi nonton video ini. Sekian dari aneh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.